Hai guys, Assalamualaikum. Okey, saya baru dapat barang yang saya beli di Shopee. Seller tu dia menggunakan DHL e-commerce. Okey, so saya nak buka barang yang saya beli di Shopee ni. Saya nak tengok dia punya keadaan dia macam mana. Cara seller tu balut, selamat ke tidak. Okey. Okey, dia balut dengan bubble wrap. Selamat sikit lah. Kemudian kertas ni. Sekejap eh. Okey, ini harga dia. Saya bayar RM215. Mesti dia ambil untung sikit ni. Saya tak tahu macam mana dia boleh jadi RM212.85. Sebab saya bayar RM215. Okey. Tak apalah. Okey, so saya buat video ni je lah ya. Saya nak tengok dia punya keadaan dia macam mana. Saya tengok cuma seller ni je yang jual murah sikit. Yang lain semua macam mahal. So okey lah. Dia, mungkin dia ambil untung sikit. It's okay. Okay, ni dia dual battery dengan dual battery charger dan juga battery untuk Hero 7 Black, Hero 7 6 Black, Hero 5 Black dengan Hero 2018. Okay, so dia ada dia ada fun spot Styrene Berhad. So kalau ikutkan, kalau fun spot ni dia original. So saya saya sebenarnya kalau barang yang macam ni saya akan beli original. Sebab sebelum ni saya ada tengok lah review-review yang lain. Kalau gunakan third party, kalau GoPro lah guna third party, dia macam cepat rosak. So saya tak pasti macam mana cara diorang guna sampai cepat rosak. So saya better saya beli yang original lah. Bagi saya lah. Ini pun saya kumpul juga duit. Kumpul sikit-sikit. Tak adalah terus beli. Kumpul dulu baru beli. Okay. So ini dia ada buku. Safety instruction. Dia ada banyak bahasa kat sini. Hanguk kyo Arabi. Ini safety lah, safety instruction, important product and safety instruction. Okay, so kita tengok dekat dalam ni. Oh, saya ingatkan besar tau, rupanya macam kecil je. Okay, ini dia punya tempat charge dia, kabel dia dan juga bateri ada kat sini. GoPro. So dekat sini dia bagi cara dia lah. Masukkan bateri macam ni. Kemudian cocok. Kat sini ada. Ni dia punya ni. Tempat cocok dia. Okay, yang ni. Okay, saya akan ambil saya punya GoPro sekejap. Nak tengok. Okay. Ini saya punya GoPro. GoPro 7 Black. Okay, so saya nak test.
sama ada compatible ataupun tak dengan GoPro 7 ni. Sekejap eh. Okay. So ini bateri yang bateri yang lama, ini bateri yang baru. So saya akan buka bateri yang baru ni. Okay, ini yang baru. So saya akan try pasang dekat saya punya GoPro Hero Black 7. Macam lain sikit lah. Kita on. Okay, dia ada bateri. Nampak ya? Dekat sini. Okay, so saya akan charge benda ni menggunakan charger dia. Charger dia yang ni. Saya nak test. Charger dia tak besar sangat. So, macam mudahlah nak dibawa ke mana-mana. Tengok ni. Ini charger dia. Ini GoPro. Dia besar GoPro je. Cuma cuma tinggi sikit lah. Nampak ya? Sebab saya ingatkan besar tau charger ni. Rupanya dia kecil juga. Macam GoPro. Besar ni je. Tengok ni. Ha. Okay. So saya nak try charge. Okay, cocok dekat sini. Saya dapat bezakan yang lama dengan yang baru. So yang baru ni kan dia macam ada lekuk sikit lah kat sini. Dan ini macam berat sikit, yang ni macam ringan. Okay, so kita cuba dulu lah nak charge dia. So cara masukkan macam ni, ikut macam ni. Kiranya yang ada atas ni lah benda ni. Benda ni kat atas. Mana benda ni? Nampak ke? Ha, benda ni kat atas. Bismillah. Oh, kena tekan. Dia kena tekan tau. Ke atas yang ni. Nampak ke? Ni kena tekan. Bagi dia masuk ke dalam. Dia nak tarik. Okey, okey, okey. So saya akan masukkan, saya akan charge. Oh, okey, dia berlampu dekat sini. Berlampu color kuning, kuning ke oren. Ha, macam itulah. So nanti mungkin lepas dia habis charge warna hijau kot. Okay, so ini saja saya buat video. Kalau korang nak tengok pasal GoPro
charger dan juga bateri. So memang fit dengan saya punya GoPro 7. Okay. So ini saja daripada saya. Terima kasih. Bye.